UU merupakan salah satu primadona wisata Aceh Besar sebelum terjadi tsunami tahun 2004. Pantai ini selalu ramai dengan pengunjung, baik dari Banda Aceh, Melabuh, atau daerah-daerah lainnya. Dengan pasir putih dan pepohonan pinus yang rindang, tempat ini menjadi tempat yang ideal untuk melepas kepenatan. Saat terjadi tsunami, pantai yang berjarak kurang lebih 15 km dari Banda Aceh ini termasuk yang mengalami kerusakan cukup parah. Hotel-hotel yang berada di tepi pantai dan pemukiman penduduk di sekitarnya hancur dihempas gelombang besar. Lebih dari separuh penduduk Lampung meninggal dalam bencana tersebut. Trauma terhadap ancaman tsunami membuat masyarakat enggan untuk datang ke pantai ini. Selain karena banyaknya pohon pinus yang tumbang dan puing-puing sisa tsunami. Hal ini sempat membuat pantai ini tertutup untuk aktivitas pariwisata. Akan tetapi, secara berangsur, pantai ini pun kembali pulih. Kurang lebih setahun setelah tsunami, aktivitas pariwisata di pantai ini pun kembali ramai. Dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi pasca tsunami, pengelolaan Pantai Lampu'u diintegrasikan dengan beberapa objek wisata lainnya di Aceh, seperti Pulau Weh, Danau Laut Tawar, dan Dataran Tinggi Katingun. Hal ini berpengaruh positif terhadap upaya mengembalikan citra Pantai Lampu'u sebagai primadona wisata Aceh. Tidak hanya wisatawan lokal, banyaknya aktivis NGO dan relawan asing yang singgah untuk berwisata pantai, terutama selancar, juga ikut mendongkrak popularitas pantai ini. Saat ini, wisata Pantai Lampu'u bisa dikatakan sudah pulih seperti sebelum terjadinya tsunami. Ada 4 jalur masuk yang bisa dilalui oleh para pengunjung untuk menuju ruas pantai yang berbeda, yaitu Babah 1, Babah 2, Babah 3, dan Babah 4. Masing-masing pintu masuk dinamai berurutan sesuai posisinya, dari yang paling selatan ke yang paling utara. Jalur yang banyak dilalui para pengunjung lokal umumnya adalah Babah 1 dan Babah 2. Turis asing biasanya datang dari jalur Babah 3. Lokasi ini biasanya digunakan untuk kegiatan surfing atau sekedar bersantai menikmati liburan musim panas. Dari mana datangnya? Kebetulan saya dari Inggris, tapi sudah 4 tahun. Saya pasti orang Aceh. Menurut Anda, di sini bagusnya apa? Pantai sini bagusnya, kalau kita lihat, masih alami, nggak banyak sampah juga. Ya, gunung, ada gunungnya juga. Kalau menurut Anda, bedanya pantai di sini sama pantai-pantai di tempat lain itu apa? Kalau di sini pantainya lebih bersih, ombaknya lebih biru, dan sinar matanya pun sangat panas, jadi kalau berjemur sangat sedap. Saya menggunakan terima kasih. Semuanya, saya Siti Fatima. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pucuk Krung, Lokma Aceh Besar. Bisa kita lihat sendiri pemandangan alam di sini sangatlah indah. Air-airnya hijau dan pepohonannya yang rindang. Di sini juga banyak kedatangan wisatawan dari Aceh maupun dari luar Aceh. Silakan menikmati keindahan alam tersebut. Pucuk Krung adalah sebuah tempat wisata sederhana yang berbentuk kolam dengan mata air dingin yang keluar dari bawah dinding bukit batu. Letaknya tidak jauh dari pantai Lokma. Bagi yang tertarik dengan dunia jepret-jepretan, area tersebut layak dijadikan sebuah studio alam dengan background yang cukup memuaskan. Because
Di Cokrung bisa dikategorikan sebuah panorama yang cukup memanjakan mata, walaupun hanya dengan air kehijauan dan tebing tegak menjulang dengan beberapa pepohonan yang dijadikan tempat bermain segerombolan kera. Waktu yang tempat kesini adalah saat cuaca panas-panasan setengah matang dengan pencahayaan matahari yang terang. Ini semua untuk mendapatkan suasana yang lebih berasa dan berasa lebih. Kadang area tebing juga dijadikan tempat berlatihnya para climber. Bisa juga untuk sekedar memacu adrenalin Anda yang ingin terjun ke tempat bebas dari ketinggian kurang lebih 6 meter di atas permukaan air. Karena pengalaman ke tempat ini di waktu sore sehabis malamnya diguyur hujan lebat, rasa begitu lembab dan airnya terlalu dingin. Walaupun airnya bisa dipastikan selalu dingin, namun bagi penggemar renang, hal itu bisa menjadi sedikit masalah. Shake the ground.